6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 1. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik telah mengenal wujud benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Adik-adik juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu akan mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Nah, perubahan wujud benda di alam itu tanda kebesaran Tuhan. Di subtema ini kita akan belajar perubahan wujud benda di sekitar kita. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Adik-adik pasti pernah ya makan es krim. Lalu ketika kalian memegang es krim, lama-kelamaan es krimnya berubah menjadi cair. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat itu akan meleleh juga atau mencair adik-adik. Nah, mengapa demikian? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau melebur atau meleleh. Jadi adik-adik, es krim tadi awalnya adalah benda padat. Lalu ketika terkena panas dia mencair, ya. Maka disebut mencair atau meleleh atau melebur, itu perubahannya. Sama dengan es batu. Es batu itu benda padat loh adik-adik. Ketika ditaruh di luar dan terkena panas, maka dia akan berubah menjadi air. Nah, prosesnya itu disebut mencair, meleleh, atau melebur. Apakah yang dimaksud dengan mencair? Nah, mencair itu adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena dipanaskan. Pernahkah adik-adik melihat proses mencair lainnya? Selain tadi ya, es krim yang mencair, es batu yang mencair, lalu ada coklat yang meleleh ya, atau coklat yang mencair juga. Selain itu, pernah tidak kalian melihat proses mencair lainnya? Nah, Kak Citra pernah adik-adik. Yang pertama adalah lilin yang dibakar. Nah, adik-adik pasti tahu kan, lilin yang dibakar itu akan mencair. Mentega yang dipanaskan itu juga akan mencair adik-adik. Coba kalian amati ketika ibu kalian memasak memakai mentega atau margarin, itu biasanya akan meleleh atau mencair karena kena panas. Berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak ya tadi sudah Kak Citra sebutkan, dari lilin yang dibakar, mentega atau margarin yang dipanaskan, es batu atau es krim yang dipanaskan juga ya, itu adalah contoh proses mencair.
Pada wacana di atas tadi, proses mencair itu terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Menurut adik-adik, apakah logam itu bisa mencair? Ya adik-adik, logam itu bisa mencair. Coba perhatikan, ini adalah cara membuat batangan emas. Emas itu dibuat batangan dengan cara dicairkan atau dilelehkan terlebih dahulu, lalu dicetak sesuai dengan cetakannya adik-adik. Besi juga bisa dicairkan, tetapi dengan panas yang sangat tinggi adik-adik. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat itu mencair pada waktu bersamaan? Tentunya tidak bersamaan ya adik-adik, berbeda. Kalau es itu akan cepat mencair, kalau logam itu diperlukan panas yang sangat tinggi untuk mencair. Nah, untuk memahaminya kita bisa melakukan percobaan sebagai berikut. Adik-adik cukup sediakan bahan dan alat sebagai berikut. 4 buah gelas plastik bekas, itu bekas air mineral ya adik-adik ya. Lalu kalian siapkan es batu, coklat, kapur, dan mentega. Nah adik-adik perhatikan di sini alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Lalu langkah percobaannya adalah masukkan setiap benda ke dalam gelas. Satu gelas cukup diisi dengan satu benda. Jadi gelas pertama diisi es batu, gelas kedua coklat, gelas ketiga kapur, gelas keempat mentega. Nah, letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Lalu diamkan selama 15 menit. Kalian bisa amati apa yang akan terjadi. Nah, di sini pasti mencairnya tidak akan bersamaan. Mungkin yang paling awal adalah es batu adik-adik yang mencair. Baru mentega, coklat, dan kapur ini butuh waktu yang sangat lama. Nah, adik-adik, di sini ditemukan bahwa titik cair masing-masing benda itu berbeda-beda. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Nah, kalau besi adik-adik dapat dicairkan itu jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Itu baru besi bisa cair adik-adik. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut dengan titik leleh. Jadi setiap benda itu mencairnya berbeda-beda suhunya adik-adik. Nah, suhu di mana benda itu bisa mencair disebut dengan titik leleh. Apakah adik-adik menyukai coklat? Kak Citra juga suka coklat nih. Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mulai mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Nah, menurut gambar ini, mana coklat yang paling berat adik-adik? Coklat yang pertama beratnya 120 gram. Coklat yang kedua 60 gram. Coklat yang ketiga 70 gram. Maka yang paling berat adalah yang ini, 120 gram. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Nah, di sini bahan untuk membuat kue coklat adalah 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah SDT. SDT itu sendok teh ya adik-adik, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Bahan yang dicampur menjadi satu adalah 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, 1 kg coklat masak. Itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat kue coklat.
Nah, dari bahan-bahan tadi, mana yang merupakan satuan baku adik-adik? Satuan baku adalah satuan standar untuk mengukur massa atau berat benda. Nah, di sini satuan bakunya ada dua dalam resep ini. Yang pertama adalah gram, yang kedua adalah kilogram. Jadi ada dua satuan baku, gram dan kilogram. Nah, selain satuan baku di bahan untuk membuat kue ini, ternyata ada juga satuan yang tidak baku adik-adik. Nah, satuan yang tidak baku di sini adalah butir dan SDT tadi, sendok teh. Ada setengah sendok teh garam, ada satu sendok teh baking powder. Ini bukan termasuk satuan baku. Selain kue coklat, Lani membuat minuman es buah. Wow, segar ya adik-adik ya. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Nah, di sini Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat satu botol sirup adalah 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Nah, di sini ada 3 botol sirup. Berapa ya beratnya? Nah, 1 botol itu beratnya 600 gram. Kalau 3 botol ada berapa gram? Maka bisa kita cari dengan cara 600-nya ditambah 600 ditambah 600. Karena ada 3 botol adik-adik. Maka jumlahnya adalah 600 ditambah 600 ditambah 600. Ayo, berapa adik-adik jumlahnya? Ya, 1800 gram beratnya. Itu bisa dicari dengan cara lain adik-adik, yaitu cara perkalian. Kalian bisa mencarinya dengan cara 3 dikali berat botol sirupnya. Nah, berarti 3 dikali 600 gram. 3 dikali 600 gram. Kalian bisa begini adik-adik, 3 nolnya ini kalian tutup dulu ya, tidak usah kalian tulis dulu. Jadi 3 dikali 6, 3 dikali 6 itu 18, baru tambahkan 02 di belakangnya karena ada 0 di sini. Berarti jawabnya 1800 gram. Kesimpulannya, jadi berat dari ketiga botol sirup adalah 1800 gram. Buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Nah, di sini ada buah apa ya adik-adik ya nih? Ini seperti buah pir ya kelihatannya ya. Ini 20 gram ya. Ini 20 gram ya. Lalu di sini ada 35 gram buah apel. Nah, kita cari tahu nih adik-adik, berapa gram berat semua buah tersebut? Nah, berarti kita tambahkan beratnya. 20 gram ditambah 35 gram. Berapa beratnya? Ya, beratnya adalah 55 gram. Lalu, buah manakah yang timbangannya paling berat? Apakah buah pir ini atau buah apel? Di sini 20 gram, di sini 35 gram. Berarti yang paling berat adalah buah apel. Ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir itu digunakan untuk memasak kue 3 kg. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kg. Berapa kilogram sisa gula pasir ibu? Berarti awalnya 5 kilogram. Lalu digunakan memasak kue 3 kilogram. Bertambah atau berkurang adik-adik? Ya, berkurang. Lalu digunakan untuk membuat es buah lagi 1 kilogram. Berarti berkurang lagi. Maka bisa kita tulis kalimat matematikanya adalah 5 kilogram dikurangi 3 kilogram dikurangi 1 kilogram. Berapa hayo? 5 dikurangi 3. Ya, 2. 2 dikurangi 1. 1. Berarti sisanya adalah 1 kilogram. Jadi, sisa gula pasir ibu adalah 1 kilogram.
Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa adalah 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Nah, untuk mencarinya kita tinggal mengurangkan 750 gram dikurangi 530 gram. Berarti itu nanti hasilnya adalah jeruk medan yang dipakai untuk membuat es buah. 750 gram dikurangi 530 gram berapa? Ayo, coba adik-adik coret-coret sekarang. 750 dikurangi 530. Berapa hasilnya? Kak Citra hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, hasilnya adalah 220 gram. Jadi, jeruk medan untuk membuat es buah sebanyak 220 gram. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin itu tiba akan turun salju adik-adik. Nah, salju akan mencair begitu ganti musim semi. Nah, tahukah adik-adik bahwa setiap butiran salju itu mempunyai bentuk yang khas? Adik-adik bisa melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah mikroskop. Nah, ini adalah bentuk dari butiran-butiran salju adik-adik. Jadi kalian bisa melihat butiran salju itu dengan mikroskop. Sayang ya, di Indonesia musimnya hanya 2 musim ya adik-adik ya. Tidak ada musim salju. Jadi kita tidak bisa melihat butiran salju dengan mikroskop bentuknya seperti apa. Tapi dari butiran-butiran salju ini terciptalah karya seni seperti berikut adik-adik. Nah, ini terinspirasi dari butiran-butiran salju tadi. Ini adik-adik bagus ya, sangat bagus. Dari warnanya bagus, bentuknya juga bagus. Kamu dapat menghasilkan karya seni loh. Untuk itu kamu harus menggabungkan antara garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian hasilnya menjadi harmoni yang indah. Adik-adik bisa ya menggambar seperti tadi. Nah, ini berasal dari garis. Berbagai macam bentuk, ada lingkaran, ada persegi panjang. Lalu ada bermacam-macam warna, ada warna biru, merah, ya, hijau, kuning, dan lain sebagainya. Ada beragam warna. Di antaranya warna primer. Warna primer itu warna yang utama adik-adik, yaitu merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Mungkin adik-adik bisa menyebutkan warna lainnya. Nah, garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Sedangkan bentuk juga dapat bermacam-macam adik-adik. Di antaranya ada bulat, persegi, tidak beraturan, dan lain sebagainya. Nah, jika warna, garis, dan bentuk itu digabungkan menjadi sebuah karya seni, akan sangat indah adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik kelas 3, tema 3, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.